9 Desember 2020. Nah, ya tinggal klik linknya, langsung diarahkan ke website www.hakpdemu.kpu.go.id. Adi cang oleh man SMS Plus nah oleh KPU Denpasar. Nah, nanti angin banyak kan ada SMS. Paro orang ki, gua man SMS Plus cang oleh KPU Denpasar. Ki, cang terdaftar kata katanya kecocok. Makasih kita. Nah, sama-sama tuh. Okay. Ih, ada SMS di KPU nak? No? Oh, masih link? Oh, udah ngecek daftar. Ih, kok calonan terdaftar nah? Padahal cang bakalah KTP. Kita. Nama cang sing terdaftar no di website lindungihakpilihmu.kpu.go.id anggo pilwali 2020. Oh, berarti ci harus menghubungi layanan informasi KPU Denpasar melalui WA konfirmasi bahwa ci konen terdaftar sebagai pemilih. Oh, udah nomor layanan informasinya tuh? Ini nomornya ge, catet 0818 09 12 2020. Lancang nomornya nah. 0818 09 12 2020. Nah, itu nomornya ki. Ki tinggal menghubungi layanan informasi KPU Denpasar dengan format nama, nik, nomor telepon, alamat, dan pertanyaan atau pengaduan. Nanti pengaduan tersebut diterima dan direkap paling lambat pukul 12 WITA sampai 16 WITA. Pengaduan tersebut nanti akan diproses oleh pimpinan dan jawaban keputusan paling lambat 2x24 jam. Nah, siapa yang betul nyaksimata alasan oleh KPU mengenai pengaduan C. Oke, itu caranya tuh. Rencang nawang no, makasih nah informasinya. Dan wakil wali kota untuk Denpasar tercinta.